Pulau Kelapan merupakan salah satu dusun di kepulauan yang terletak di Desa Kumbung, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Dusun ini bisa ditempuh menggunakan kapal motor dari Desa Kumbung dengan jarak tempuh kurang lebih dari 30 menit. Tak hanya memiliki hutan mangrove yang hijau, salah satu dusun terluar dari Kabupaten Bangka Selatan ini juga menyimpan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Selain memiliki terumbu karang yang sangat indah dan masih terjaga, keindahan bawah laut pulau ini juga menyimpan beragam jenis ikan yang bisa dilihat seperti di dalam akuarium. Bahkan dari atas kapal, keindahan hamparan terumbu karang sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika ingin melihat keindahan terumbu karang lebih jauh, pengunjung bisa menikmatinya dengan menyelam di atas permukaan laut menggunakan peralatan snorkeling. Namun jika ingin melihat eksotis ekosistem bawah laut, dapat menyelam ke dasar lautan menggunakan peralatan diving. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati sunset dan sunrise dari atas dermaga Pulau Kelapan. Tak heran, Pulau Kelapan menjadi surga snorkeling dan diving bagi para pelancong dan penyelam. Nah, selain terumbu karang yang bagus, kita selalu menjaga juga keadaan laut Pulau Kelapan. Ya, masyarakat di sini nggak ada membuang sampah di laut Pulau Kelapan. Jadi akhirnya terumbu karang kita terjaga. Hingga saat ini, wisatawan asing maupun lokal kerap mengunjungi Pulau Kelapan untuk menikmati panorama bawah lautnya. Pemkab Bangka Selatan sendiri sudah menjadikan Pulau Kelapan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bangka Belitung.